kamu kali ini kan. Guys, kembali lagi bersama saya di Muhammad Farid Al-Hadi Channel. Kali ini kita mau pergi untuk off-road, guys. Nah, dan lokasinya ini masih berada di Lembang, Bandung, guys. Nah, jadi ini adalah kondisi kota Lembang di pagi hari, guys. Nah, cukup ramai ya. Dan di sini cukup sejuk dan dingin, guys. Nah, ini kita mau menuju ke arah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini kita sudah mulai memasuki jalur off-roadnya, guys. Ikutin terus ya perjalanan off-road kita ini ya. Di sini jalurnya masih belum terlalu ekstrim, guys. Nah, bisa kita lihat kita ada kurang lebih 7 mobil, guys, iring-iringan ini di jalur ini. Untuk kondisi jalur yang ini masih jalan yang tidak rata, guys, tapi nanti ada jalur yang lebih menantang lagi. Nah, dan ini adalah kebun tehnya, guys. Wah, cukup unik juga ya. Ini kita menggunakan mobil Range Rover tahun tua, guys. Meskipun mobil tua, tapi tenaganya boleh diadu juga ya. Bisa mendaki gunung ini, guys. Nah, ini adalah rest area jalur off-road ini, guys. Di sini adalah salah satu toilet umum yang ada di sini. Dan kondisi kita sudah saat sampai di jalur ini turun hujan.
Nah, dan ini adalah jalur yang cukup becek dan kondisi kemiringan mobil ini sudah cukup miring juga. Jalur ini dibuka sekitar tahun 1980-an. Nah, ini jalurnya sudah cukup menantang dan menaiki, dan jalurnya menuju juga lubang-lubang yang mulai dalam dan menurun juga jalurnya. Tapi saya heran di sini, mobil ini tenaganya cukup kuat, guys. Dan mesinnya juga bandel. Meskipun bodinya terlihat tidak terawat, tetapi mesinnya bagus. Ini ada jalur yang sudah berair, guys. Dan jalur itu kata pengemudinya dulu tidak berair, dan setelah beberapa lama hingga mendalam dan menjadi kubangan air, guys. Di sini hutannya masih cukup rimbun dan juga masih banyak hewan-hewan yang hidup liar di sini. Nah, jalurnya ini sudah banyak lubang berbatu dan mobil kita kemiringannya sudah cukup miring sekali. Ini kubangan airnya lebih dalam lagi dari yang sebelumnya. Wah, bisa kita lihat sudah menyentuh bumper mobil itu, guys. Walaupun bumpernya tinggi, tapi tetap masih. Nah, dan di sini goncangannya cukup keras. Jika kita tidak kuat, mungkin bisa mabuk, guys. Tetapi karena kita happy dan pikiran kita tidak terlalu tegang dan rileks, jadi kita sangat menikmati perjalanan ini, guys. Dan juga pemandangan di sini cukup indah dan cukup unik bagi kita yang hidup di perkotaan. Kita bisa healing datang ke sini. Dan udaranya juga sangat sejuk untuk merilekskan beban, menenangkan pikiran. Kita boleh liburan di sini.
ternyata sangat seru sekali ya ikut offroad ini. Nah, dan ini kita sudah ada di tempat pemberhentian kedua. Di sini juga ada toilet juga tersedia dan hutannya cukup rimbun, banyak pohon pinus dan menjulang tinggi guys, sehingga cukup indah pemandangannya. Ditambah embun-embun dari penguapan air dan dinginnya cuaca, di sini sangat tenang sekali. Dan di sini bisa kita lihat jalannya sudah lebih ekstrim lagi. Dan posisi ketinggian kita sudah mulai bisa terlihat kota Lembang dari sini. Nah, di sini ada mobil yang terjebak guys, dan ada juga mobil yang ingin turun juga lewat sini. Nah, bisa kita lihat airnya cukup dalam ya. Nah, dan di sini kita stop untuk foto-foto bentar, ada kameramennya yang kita memang sediakan. Mobilnya itu miring sekali ya, sangat menegangkan, tapi seru sekali di sini. Tahan, pemandangannya keren sekali ya, cukup rimbun seperti kita berada di hutan belantara. Tapi memang ini benar-benar hutan guys, dan cukup luas, dan memang banyak masih hewan-hewan liar di sini seperti macan kumbang dan hewan-hewan yang lain masih ada di sini. Nah, makin ke atas dan makin jauh perjalanan, jalurnya makin ekstrim. Ini seperti kita melewati sungai guys, tapi keren sih mobilnya, kuat sekali. Dan itu kita bisa lihat ada view kota Lembang dan sangat indah sekali guys. Yeah, I'm going to go to the next one.
sini kita stop untuk istirahat makan dulu dan lanjut untuk perjalanan turun. Oke, mungkin sampai di sini dulu saja video kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Tonton terus channel saya, support terus saya, semoga makin berkembang dan menjadi lebih baik dan lebih besar. Untuk konten yang kemarin yang belum sempat diupload, part 2 nya yang dicekulai, nanti kita upload setelah konten ini. Stay tune terus di channel saya. Jangan lupa berikan komentar yang positif ya. Dan juga kalau kalian belum nonton yang part satunya, bisa lihat di beranda YouTube saya. Oke, bye bye.